sekarang udah ditetapkan tersangka di Polda Jatim, kamu kenal nggak pengakuan dia ke saya? Tidak kenal. Ya. Tapi kan kembali lagi, Mucikari ini kan juga tidak berdiri sendiri. Dia kan juga punya teman, jaringan, dan lain sebagainya yang kemudian diambil semua rekam jejaknya dari di digital forensik itu, ya mungkin ada salah satu. Kita kan nggak mungkin tanya teman kita misalnya, kamu Mucikari nggak ya? Nah, enggak dong, kan nggak etis. Tapi kan bisa saja dia ada Mucikari tersebut. Ya, kemudian karena orang ini yang dianggap kenal banyak artis, kemudian ya mulailah orang iseng-iseng bertanya, eh lu kan lagi di lingkungan artis nih, si Anu bisa nggak sih? Mulailah mengarang-arang cerita dan sebagainya. Bisa saja, meskipun bisa juga memang terlibat, tapi kan banyak hal. Nah, beli oleh karena itu, sampai ada suatu kepastian, sebaiknya memang pemberitaan kita dan asumsi kita tetap harus netral. Itulah ya yang dikatakan ada seperti pemberitaan bersama. Ke Mbak ini itu transfer, ya. Terus kaitannya transfer ini karena ada temennya dia yang bilang, bang transferin dong, teman gue lagi butuh uangnya atau gini-gini, ya, gue tahu lu murah hati, gue transfer ke dia, ketangkap itu sebagai jaringan Mucikari. Tetap tidak ada bukti, ternyata ada transferan juga loh. Nah, inilah daripada berandai-andai polisi itu sangat panggil Mbak Iba. Ini tersangka ini untuk apa ya? Kan begitu jadinya. Ya, dia menjelaskan, oh dulu seperti ini. Nah, kemudian penyidik polisi akan mempelajari lagi kebenaran yang diterangkan ini. Tarik lagi alat bukti yang lain pendukung sampai akhirnya ditemukan. Kalau memang ternyata benar, ya benar. Berarti hanya sekedar itu. Kalau memang terlibat, lain. Nah, kenapa ini kena? Ya tadi itu karena kaitan dengan pasal 27 ayat 1. Kadang-kadang kita nggak sengaja nih, kita betulnya ininya, umumnya nih kan. Lu bisa ke hari ini, aduh gua lagi nggak bisa nih, tapi temen gua ada nih yang bisa, kita kirim juga. Lu, kita kenanya di 27 ayat 1 itu. Apalagi kita ketika kita kirim foto teman kita untuk menawarkan sebagai pengganti kita, tanpa seizin dan sepengetahuan teman kita. Makanya kenanya ke pasal 27 ayat 1, bukan 296. Untuk wanitanya bagaimana supaya bisa kena? Ya, kalau misalnya kemudian dia berhubungan dengan laki orang dan istrinya orang itu lapor dia perzinahan, hanya itu aja pintu masuknya, nggak ada yang lain. Jadi even misalnya ada terbukti pun seperti itu, ya memang iya, dia bagian daripada orang yang ditawar-tawarkan kepada Mucikari. Tapi dia kan nggak bisa jadi tersangka karena pasalnya kan belum ada. Kecuali dia juga ikut, ini teman gua ada gantinya, nah itu mungkin lain lagi ceritanya. Nah, makanya daripada berandai-andai, itulah gunanya kita kooperatif dengan pihak penyidik. Kita mau datang lebih awal biar semuanya jelas dan